harus dapetin kacamata hitam yang kemarin. Harus. Nih, bukannya lagi poke. Katanya uang jajan dikurangin gara-gara nabrakin mobil. Iya sih, tapi bodo amat. Daripada kacamata hitam itu diembat orang, lebih baik gue ambil duluan. Yaudah. Kalau gitu, kita langsung aja ke mall, oke? Oke deh. Oke, jutan. Oke. Tapi gue gak ikut ya, Bolo. Iya, apaan sih lo? Maksud lo? Bokap gue bentar lagi balik dan gue harus ada di rumah. Aduh, apaan sih? Itu tuh gak asik banget ya. Pokoknya lo harus ikut, enak aja lo. Ada yang bahas, weh. Besok tuh Keisha balik di OC lagi. Jadi kita ketemu di kamu saja kali ya. Tetap aja, ngasih. Iya, ngasih lo, ngasih. Asik-asik aja lagi, Bo. Aduh, jalan banget sih itu motor. Wah, gila Lore. Dia masih ngamuk-ngamuk tuh. Mem, kalau begini gak enak nih, gak tantangannya. Gimana kalau kita taruhan, mau gak? Oke, taruhan apa? Duit? Ya uang lah, masa daun sih, ngaco lo ya. Oke, berapa? 500? Gope. Jadi ya, gope ya. Gak ada cerita, 1 juta gimana? Oh. 1 juta? Yeah. Oke, deal ya. Jadi ya, deal ya. Sip. 500 ribu, kecil lah. Ayo, coba deh. Yuk. Taruhan ya? Iya. Saya tungguin ya. Ayo. Tong duit mana duit. Duit apaan sih? Lu kalah, fair dong. Iya, tentu aja motor lu gede. Ya udah gua bilang, pasti gua menang dong. Duit. Habis ya. Hihi, mantap. Mana? Duit kuliah gue ini. 50 ribu lagi sini. Oke. Mah, mantap. Lumayan buat makan. Oke, gua cabut deh. Cabut. Lo mau kemana ya? Regina, men. Gue mesti baikan. Tunggu. Lo pengen ketemu Regina? Iya. Gue ikut deh. Lo mau ikut? Lo kayak nggak ada kerjaan aja. Gue ikut juga deh. Iya. Ayo. Alah, nggak ada kerjaan lo. Itu Regina, men. Dia turun. Mana? Lo tunggu ya. Hei. Ron. Jalan ya? Hey, halo. Lu lihat aja tuh. Dapet nggak dia? Iya. Oke, kita lihat. Lo, ngapain lo di sini? Dan tahu dari mana kalau gue di sini? Emangnya lo punya mata-mata? Oh, itu nggak penting Regina. Yang penting adalah gue pengen balik sama lo. Gue kangen sama lo Regina. Ngomong apaan sih lo? Nora atau nggak? Gue tahu. Kalau lo sebenarnya nggak cinta sama gue, iya kan? Oh, please, percayalah. Kali ini saya bener-bener. Gue bener-bener banget. Gue pengen balik sama lu. Ayo. Udah ngomongnya, puas lo. Guys, kita cabut yuk. Yuk, yuk. Mereka semua tahu ya. Ini semua karena gue sayang sama lu. Gue pengen balik sama lu. Regi. Yaudah. Sekarang gue ke tempat kacamata dulu ya. Oke. Dah. Kita ketemu di pemandian ya. Oh iya pasti. Dadah. Dia berjauh. Sayang tuh, udah ada monyetnya. Yaudah deh, biarin. Yuk, cari lagi aja. Bakalan suka gak ya baju ini? Abis, aku bingung mau ngasih hadiah apaan lagi. Kakak mana tahu selera mama gimana.
Terserah kamu aja deh. Lagi cari hadiah buat nyokap ya? Au! Kenapa? Gak apa-apa. Awas kamu. Gila ya? Model kayak gini kan udah ketinggalan zaman. Kok masih dijual aja sih? Gue mau ke toko sebelah aja deh. Di sana modelnya bagus-bagus loh. Kalian mau ikut nggak? Ikut yuk! Iya. Yuk! Ini tokonya, lihat deh. Tuh liatin barang-barang di sini semuanya bagus-bagus, lebih bagus dari toko manapun juga. Nih, yang ini juga cocok loh buat kado liatin deh. Tuh kan bagus banget. Teman-temannya Regina ya. Aduh, silakan. Ini baru-baru loh, baru dikirim dari Korea minggu lalu. Silakan ya. Dari Korea. Ada ukuran lebih besar lagi nggak? Ada. Coba. Yang mana? Biar aku lihat ya. Ada nggak? Ada nih. Sebentar ya. Sebentar. Ukurannya tadi S, ini M. Bagus kan buat mama, Kak? Bagus, ini model terbaru kok. Udah bungkus berapa? 2 retong. Wah, tuh cewek kemana perginya ya? Ini duitnya. Makasih ya. Iya. Ayo, Kak. Ayo. Komisi buat gue, mana? Aduh, lu perhitungan banget sih, kayak orang susah deh. Iya dong, 5%. 5%? Itu, kalau enggak komisinya kacamata hitam yang paling depan aja. Itu yang paling depan. Yang ini? Iya. Ambil deh, jangan kayak orang susah. Gimana? Keren nggak? Lucu banget, Nek. Megang. Ya udah, gue bilang ini ya. Ya udah. Gue pamer sama Lia Mambar, ah. Oke deh, dah. Muah. Mau perlu gue omongin sama lo. Tunggu ya. Lupa lagi. Oh, iya. Nih. Apaan nih? Surat. Surat? Surat dari Baron. Aduh, please deh, Feb. Gue itu udah berapa kali bilang sama lo kalau gue nggak mau berurusan sama kakak lo lagi. Udah dong, Regina. Terima aja. Kenapa sih? Lagian gue juga gak peduli lo mau balikan sama dia apa enggak. Yang jelas gue mau sampein ini aja sama lo, oke? Tapi Feb, gue lagi buru-buru nih. Aduh, please ya, terima ya sayang, oke? See you, dadah. Tapi Feb,
kan tadi? Ngapain sih lo kesini? Siapa nih cewek? Eh, asal lo tau ya, Danar tuh punya gue. Awas kalau lo berani ngambil dia dari gue. Santi! San! Apaan sih? Lo tega banget sih sama gue? Lo gak mikirin perasaan gue? Gue tuh pacar lo! Pacar? Kata siapa? Gue udah bosan sama lo. Lo tuh bawel. Bikin kepala gue pusing. Ngajar lo! Aduh! Aduh! Yuk, yuk kita cabut! Gua buang lama-lama di sini. Lo lihat tuh cara gue, ya kan? Lo bilang begitu cara memperlakukan cewek. Lo salah men, sama aja merendahin diri lo men. Wets! Jangan salahin gue dong. Cewek-cewek itu emang gampang dikerjain. Wah. Udah, kita main lagi. Jadi begini. Pak, pak, pak. Kayaknya itu teman lama mama, Toro, pak. Mana sih, Ma? Itu, Pa. Bener, Pa. Toro. Stop, Pa. Stop. Toro? Toro? Kamu Wibian Toro, kan? Iya. Kamu lupa ya sama saya Rahayu. Rahayu? Iya, Rahayu. Teman SMA kamu dulu. Rahayu anak Ibu Ani, guru kesenian dulu? Iya, betul sekali. Apa kabar, Toro? Baik. Kamu sekarang pindah ke Jakarta? Iya, Toro. Saya sudah seminggu pindah dari Bali sama keluarga saya. Eh, kenalin, ini suami saya. Halo, Mas. Halo, apa kabar? Baik, baik. Kita ngobrol di dalam aja. Yuk, yuk. Ayo, masuk, masuk. Yuk. Ayo, ayo. Ayo. Aduh, akhirnya kita ketemu lagi. Silahkan duduk. Makasih. Waduh, enak juga rumahnya ya. Ya, beginilah. Mudah-mudahan kalian betah tinggal di Jakarta. Saya dan suami saya sih nggak ada masalah. Tapi kita cuma khawatir sama anak-anak aja. Anak-anak? Di mana mereka? Saya kan belum ketemu. Oh iya, Pak. Mama sampai lupa nelpon Dewo sama Dewi ngasih tahu kalau kita ada di sini. Sebentar ya. Dew? Mama sama papa ada di komplek kita nih, seberang rumah kita, di A1 nomor 6. Kalian mampir sini ya. Apa? Kalian ada di sekitar sini. Sebentar, mama keluar ya. Sebentar, bentar. Bentar, pa. Bentar ya, Toro. Dewo! Dewi, sini, sini! Cepat kalian sini, masuk sini! Yuk. Sini, sayang. Mama kenalin sama teman lama mama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh, Wo. Dewi. Kenalin ini teman SMA mama, Om Wibian Toro. Dewo, Om. Ini Dewi. Wah, yuk. Anak muda besar-besar. Mungkin mereka seumur dengan Regina anak saya. Kalau Regina, dia sekarang sudah kuliah di Bintara. Wah, kok kita juga kuliah di Bintara, Om? Oh iya? Iya. Siang, Pak. Iya. Loh, kalian kok ada di sini? Kalian sudah saling kenal? Hah? Iya, Pak. Tadi ketemu di mall. Wah, bagus kalau gitu. Regina, kenalkan. Ini Tante Rahayu. Teman papa waktu di SMA dulu. Dan itu Om Yanto suaminya. Dewo dan Dewi adalah anak-anak mereka. Mereka baru saja pindah dari Bali dan sekarang jadi tetangga kita. Hai, Tante. Aduh, cantik bener ya. Makasih ya, Tante. Halo, Om. Halo. Regina. Iya, iya. Cantik ya? Terima kasih, Om. Ya udah deh, Pak. Om, Tante, Regi tinggal dulu ya.
Soalnya Regi mau siap-siap ntar mau jalan sama anak-anak C2C. C2C? Apaan itu? Cewek-cewek cantik dong, Om. Itu nama geng di kampus aku. Ya udah deh, Pak, Regi masuk dulu ya. Dah, Om, dah tante, dah semua. Anak-anak sekarang yang macam-macam ya. Ya, gitu lah. Terus-terus gimana? Iya, Kendra bilang. Nah ya, Pak Wan, lagi liatin siapa, ayo. Tahu aja kamu ah. Ya udah, besok ajakin berangkat barengan aja ke kampus. Ye, so tahu kamu. Udah sana. Pak, Papa naik mobil aja ya sendirian. Mama mau jalan kaki sama anak-anak. Kan deket ini, tinggal nyebrang. Ya udah deh, ya. Yuk, Irma. Eh kak. Iya. Capek datang ke sini kok anak kecil semua. Ya lu bego. Ada cewek-cewek seksi. Mana? Anak-anak doang. Elek kayak survei bener. Basi lu. Biasanya juga ada yang gede-gede kok. Cantik-cantik. Mana cantik? Gede. Cantik. Lu gede. Ah, lu sabar sedikit. Kenapa sih? Mana? Pasti ada. Tenang dong. Iya, anak piik semua. Ya. Ah, dasar lu pada. Hei, wih, lu lihat tuh agak gedean tuh. Mantep, men. Putih lagi, men. Sana, yuk. Main juga, sih. Ayo, sikat. Bagus, Pak ya. Ngapain tuh orang? Wah, nggak tahu, Pak. Beko. Ya ampun, cepet banget. Gila. Masih sabar dulu. Nanti gantian, tenang aja, Pak. Abis ini gue lo deh. Aduh, apain kamu? Ampun, Pak. Ngintipin orang-orang ganti baju. Pak, ampun, Arun. Kena. Cepet. Udah, men. Liatin dulu, men. Lihat. Pak, ampun. Bukan saya, Pak. Arun. Anak-anak mana ikut aja. Aduh. Kampus ya? Kampus kita kan samaan. Barengan aja yuk. Alah, gak usah deh. Lu duluan, Gi. Iya, tapi kan kita samaan kampusnya. Mendingan barengan aja. Hai, lama amat sih, jam berapa nih? Ya udah cepetan masuk yuk. Ya udah. Hai. Kok dia ada di sini? Kan yang di mall kemarin. Lucu ya? Pantesan buru-buru. Pasti mau berangkat bareng sama Regina kan? Makanya jangan usil sama adik sendiri. Ditinggalin deh. Jangan so tau deh. Mulai lagi ya. Mau ketikin lagi nih, hah? Aduh, ada yang mau. Stop! Ini kampus, bukan sirkuit motor, tahu? Iya, Pak. Yang bilang mau siapa?
enggak bagaimana kalau kalian masih balapan lagi di sini, akan saya kempesin ban kalian. Wah, wow. Oh, jangan umpat. Tuh, nak kalian kempesin. Udah, parkir yang benar di situ. Semua jagoan gue. Eh, kenapa lo kagak terusin aja lo? Kumis, ada kumis, kumis. Rese, kumis. Ah, lo takut banget mesti kumis. Biar gue nyangkerok kumisnya ntar. Yeah. Eh, cewek-cewek mana? Alah, cewek-cewek suruh datang pagi. Rajinan juga kita. Nah, makanya itu kan. Dari yuk. Woi, woi, men, friend. Hei, tungguin gue dong. Apa ya lo? Yang bilang kalau air liur kita itu mengandung antiseptik yang bisa membunuh kuman-kuman yang ada dalam permekar ini. Iya kan? Kamu ini makin pintar ya. Coba kepintaran itu kamu pakai untuk kuliah. Nilai kamu nggak akan ada yang jeblok. Lagian kamu sih terlalu banyak main dengan geng C2C itu. Makanya kamu jadi tambah hancur. Heh, ibu hanya berharap agar kamu segera keluar dari geng itu. Bu, saya mau tanya. Apa ibu pernah merasa tidak dibutuhkan dalam hidup ini? Maksud kamu apa sih? Ibu gak ngerti. Bu, asal ibu tahu ya, orang tua saya itu udah cerai, Bu. Gak ada satupun dari mereka yang menginginkan saya, peduli sama saya, Bu. Jadi, hanya tim 2C yang peduli sekali sama saya. Bu, tim C2C itu sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, Bu. Jadi rasanya nggak mungkin saya meninggalkan mereka, Bu. Nggak mungkin. Permisi, Bu. Cantik-cantik banget. Pantes aja nama gengnya C2C. Cewek-cewek cantik. Hei. Lamun lagi. Udah yuk, Kak. Iya, iya. Ayo. Anak baru ya? Iya, nama saya Dewi. Dewi? Dewi kaya kan maksudnya? Apa bisa aja lah. Namanya yang bagus. Oh iya, kenalin. Nama saya Dewu dan dia Dewe. Misi ya. Gak boleh, ada orangnya. Udah direservasi, jangan duduk di sini nih, ngerti lo? Kak Regina? Hai, Feb. Dewi kan? Iya. Kok lu sedih? Kenapa? Gue
sedih. Gak ada yang mau duduk sama gue. Oh. Dengar ya semuanya. Dewi ini sekarang teman gue. Jadi gue tanya sama elu-elu yang ada di sini semuanya, siapa yang mau duduk sama Dewi, ha? Feb, lu mau duduk sama Dewi? Ya mau dong. Dewi kan temannya ketua geng C2C. Masa sih gue gak mau duduk sama Dewi? Yaudah, duduk sini. Oke, kalau gitu udah clear semuanya. Gue cabut dulu ya. Hai, nama gue Dewi. Gue sama kakak gue baru pindahan dari Bali. Oh, kakak lo juga kuliah di sini? Kakak gue namanya Dewo. Dia itu ambil jurusan bisnis manajemen. Bisnis manajemen? Sama dong sama kakak gue, Baron. Oh iya? Kebetulan banget ya. Udah, lo tenang aja. Anak-anak pasti gak ada yang berani gangguin lo. Makasih ya. Keren, keren, keren. Halo. Halo, Regina. Sudah terima surat saya dari Feby? Gimana jawabannya? Ayo dong jawab. Ayo. Ayo dong. Jawabannya enggak. Gue tuh gak pernah mau balikan lagi sama lo. Karena kenapa? Karena lo tuh egois. Regina saya. Gua cowok yang paling pantas buat lo. Hah? Iya, betul, 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 betul. Gimana? Iya dong. Ayo dong jawab. Ayolah. Jawab dong. Ayo. Dewo sayang. Kok lama amat sih datangnya? Kita masuk kelas yuk. Ayo dong. Berani amat tuh anak. Belum tahu apa sama kita ya? Anak baru ya deh, ha? Enggak pernah lihat gue. Iya. Yeah. Katanya sih dia anak baru. Dia baru masuk di sini. Kenapa? Lo mau gitil dia? Ayo, jangan kasih ampun. Ayo, cabut. Ayo. Dewo, gue thanks banget sama lo ya. Udah nyelamatin gue tadi. Tapi anggap aja kejadian itu gak pernah terjadi, oke? Masih tahu. Maksud lo, gue gak ngerti. Ah, udah lah, gak usah dipikir, itu gak penting banget. Lupain aja deh, dia tuh gak penting banget tau gak? Eh, Keisha mana? Dia di Australia, rencananya sih besok pulang. Jadi kita bisa ketemuan deh sama dia. Tapi yakin loh dia bakalan balik. Ya udah kita cabut yuk. Yuk, yuk. Regina itu pacar gua. Jangan pernah mimpi ngapain dia. Ingat itu ya. Maksud lu apa sih? Gua gak ngerti. Eh, jangan banyak ngomong kamu. Eh, kalau lu masih menentang juga Baron, berarti lu berhubungan sama kita. Bahkan seluruh isi kampus ini. Ngerti gak lo? Cabut!
gue Dimas. Lebih baik lo bersihin aja. Lo jangan heran deh. Dulu sebelum lo, gue terus yang dikerjain sama bareng CS. Pokoknya lo jangan sekali-sekali nentang bareng CS. Dan lo jangan pernah deketin Regina. Siapa yang mau ngedeketin Regina? Regina itu cuma tetangga baru gue aja kok. Tapi lo suka kan? Pastilah, Regina itu kan cantik banget dan terkenal lagi. Dia itu ketua C2C yang pacaran sama ketua Choker, Baron. Choker? Iya, cocok keren. Asal lo tahu aja ya, Baron Chase itu terkenal dengan geng keren dan maco dan selalu dikelilingi oleh cewek-cewek cantik alias C2C. Oh, pantas aja mereka berkuasa di sini ya. Peringatan aja buat lo, lo lebih baik berhati-hati sama mereka. Gak ada untungnya lo lawan mereka. Lebih baik lo lupain Regina aja. Yaudah, kita cabut yuk. Halo Regina sayang. Regina sayang, maafin gue. Gimana kalau kita lupain semua masalah-masalah kita? Dan kita pacaran lagi. Lu tau gak kalau gue cinta banget sama lu? Hah? Cinta? Yes! Lu bilang cinta sama gue? Hah, iya. Gue yakin lu itu gak ngerti apa artinya cinta, ya gak temen-temen? Iya, iya banget, yo. Bahkan lu sendiri gak bisa buktiin kalau lu cinta sama gue, iya kan? Oh, lu salah banget, Regina. Gue akan buktiin ke lu kalau gue cinta mati sama lu. Ya. Oh, gak percaya? Gue buktiin. Yuk. Come on. Ayo. Baru ayo. 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 Ikut gue. Ayo. Ikut ayo. Gue. Ayo. Baron, mau ngapain sih kita kesini? Ala udah deh, nggak ada yang bisa lo lakukan untuk ngebuktiin kalau lo cinta sama gue. Gue mau ngebuktiin kalau gue cinta sama lo. Dengan lo duduk-duduk situ, iya, itu salah satu cara yang menarik untuk ngebuktiin kalau lo cinta sama gue. Regina, lihat ini apa? Ini rare kereta api. Man, bangun! Baron! Baron, cepetan bangun, dari situ ada kereta api mau lewat! Bilang dulu kalau lu cinta sama gue, ayo! Baron, gak lucu, cepet bangun, dari situ ada kereta api mau lewat! Kereta! Man, lu jangan gila, lu! Eh, lu diam, oke? Okay? Diam di situ, oke? Okay? Bilang lo sayang, kalau lo cinta sama gue. Come on! Baron, please! Please! Cepat lo bangun dari situ! Kereta api mau lewat, lo mau mati apa? Mati! Gue mau mati! Gue mau balik sama lo, karena gue cinta sama lo! Oke, oke! Gue mau balikin lagi sama lo! Gue nggak denger! Bila sekali lagi! Baron, lo bisa dengerin gue nggak sih? Oke! Gue mau balikin lagi sama lo, mati lo! Baron, gue cinta sama lo! Gue cinta sama lo! Yang penting kita balikan, oke sayang? Ketawa dong, kenapa sih nangis ya? Jangan nangis dong sayang. Ayo. Nih lihat, ini kafe tempatnya anak kampus nongkrong. Oh. Lucu pada. Cari
padi aja, iya kan? Dew, Dew, lihat deh. Regina sama kakak gue udah baik kan? Itu kakak lo sama pacarnya? Iya, Regina kan ceweknya kakak gue. Emang kenapa? Lo baru tahu ya? Serasi banget ya dia. Ya udah, gue jalan sekarang ya. Yeah. Setir mobil kan? Bisa. Emangnya kenapa? Setirin mobil gue dong. Aduh, kepala gue berat banget nih. Semalam gue kebanyakan minum kali ya. Setirin mobil gue ke kampus ya. Iya, tapi bukannya lu biasa dijemput sama geng lu? Iya sih, tapi mereka udah berangkat duluan ke kampus. Iya, memang pagi-pagi banget mereka telepon gue, tapi nggak gue angkat, gue masih tidur. Udah deh, sekarang lu nggak usah banyak nanya, setirin mobil gue ke kampus, oke? Okay? Iya, iya, iya. Yo. Regina. Emang lu janji? Iya. Nungguin dia. Siang-siang gini lagi. Men, lu lihat gak tuh? Hah? Mobil siapa tuh? Regina kan? Wah, Dewo lagi. Yah, dia lagi Dewo. Ini, Re. Thanks ya, Wo. Udah anterin gue. Iya, yeah, sama-sama. Gue masuk duluan ya. Iya. Wah, Bang. Jadi mati dia. Samperin! Yuk. Mas. Lu gak liat kapoknya ya? Regina tuh cewek gue! Gue cuma nyetirin mobilnya Regina. Lu kenapa? Kepalanya dia pusing. Stop. Waduh. Kalian ini membuat masalah apa lagi sih? Nah, biasa, Pak. Anak muda. Nggak ada apa-apa kok. Masalah parkiran doang, Pak. Sepele. Ya kan, gue anak baru di sini. Gue mana tahu kalau parkiran di sini gimana. Makanya gue bilangin biar lu ngerti. Ya, lu biasa aja makanya. Lu kok nyolot sih? Sudah. Ini kan masalah sepele. Masalah parkiran. Masa diperbesar. Ayo, kalian. Minta maaf. Yang salah dia, bukan saya. Minta maaf lagi. Aja. Oh. Kalian mau saya skor selama satu minggu hanya gara-gara masalah sepele? Janganlah, Pak. Ya, saya anggap masalah ini sudah selesai. Kalian semuanya masuk ke kelas. Apa? Yuk, cabut. Jangan bikin macam-macam lagi. Dik, kamu juga masuk kelas. Ayo. Iya, Pak. Lawan. Anak sekarang itu memang susah diatur. Ih, cowok-cowok itu pasti lagi ngebayangin bisa jalan sama kita, kan? Gak ambil pura-pura, deh. Padahal lo juga suka kan diajak sama mereka. Sorry banget. Gue gak mau jalan sama sembarangan cowok, Shay. Gue nunggu cowok yang tepat. Orangnya yang maco, terus romantis banget. Iya, cowok sempurna, romantis, yang ada dalam khayalan lo. Keisha! Gimana? Ada cerita seru apa lagi nih? Nggak cowok lagi kan?
Masa sih C2C ada masalah sama cowok? Cowok itu emang ada yang sempurna, Shay. Ya, kita-kita ini yang sempurnain mereka, iya nggak? Keisha, kita itu emang lagi ngomongin cowok impian. Lo nggak ada salahnya sih, cowok tuh nggak ada yang sempurna. Tapi kayaknya emang kita ya yang harus menerima apa adanya. Gini. Tadi si Lia lagi ngomongin tentang cowok idealnya. Gimana tadi, Li? Iya, emang kenapa sih kalau gue punya cowok hayalan? Yang penting kan gue tahu kayak apa cowok idaman gue. Daripada kalian nggak tahu cowok apa yang kalian mau, ya nggak? Biasa aja lagi, Li. Jangan salah, mungkin gue nggak perlu nebak-nebak cowok macam apa yang gue suka. Karena gue udah tahu kali ya cowoknya siapa. Siapa? Kasih tahu dong. Ya lu, jangan main rahasia-rahasiaan dong sama kita. Kita itu kan C2C. Ayo dong kasih tahu. Ciri-cirinya aja deh, cepetan. Oke. Ciri-cirinya aja ya. Dia ganteng, very very cute, famous, and tajir banget. Udah deh, langsung aja sebut. Pakai tebak-tebakan. Gimana sih? Katanya ciri-cirinya aja. Oke. Satu petunjuk lagi buat kalian. Dia anggotanya Joker. Hah? Siapa ya? Gua tahu. Yang ganteng, tajir, ngetok. Anggotanya Joker, Baron. Siapa lagi? Tunggu. Tapi Baron itu kan pacarnya Regina. Gak mungkin kan? Bukan dong. Gak mungkin Baron lah. Mana mungkin gue suka sama dia kalau gue tahu dia sama Regina. Gue bercanda kok, Shay. Hai, gue cuma ngerjain kalian doang. Gue gak punya siapa-siapa. By the way, Regina mana ya? Udah telat nih, ada kelas nih. Cabut ya. Yeah. Oke, okay, bye. Kita di kelas dulu. Dadah. Okay. Bentar ya. Ya. Sisa bahan yang tidak aku dijual timbul masalah akuntansi apabila untuk membuang atau mengurangkan sisa bahan diperlukan biaya. Regina, ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Yang lain fokus. Misalnya. Dari mana aja kalian? Biasa Bu Pak Toto menceramai kita semua. Iya, Bu. Kebiasaan. Setiap hari selalu bikin masalah. Sana duduk. Ya, maaf Bu. Ya, sorry Bu. Ya, dulun. Habis ribut lagi sama gengnya Baron soal parkiran mobil. Kenapa lagi sih lo? Lo kata siapa? Wow, di kampus ini masalah sekecil apapun tuh pasti bakal kedengeran. Apalagi menyangkut gengnya Baron. Ya, masalahnya sih kecil. Bukannya gue ngerebut parkirannya dia, cuman dia itu kayaknya cemburu kalau gue nganterin si Regina. Udah bilang, jauhin Regina. Di sini. Lo liat Baron nggak? Baron?
Aduh, tunggu aja kali ya. Ntar juga datang. Gue juga lagi nungguin teman-teman nih. Regi! Baron! Iya, Baron lagi berantem tempat biasa! Alah, udah biasa kali ya. Emang siapa lawannya? Ya, gue gak tahu. Katanya sih tangga baru lo yang tadi berangkat bareng sama lo. Apa? Kak Dewo! Kita samperin! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.